kalau contoh kita berdakwah, Allah bagi hidayah kepada orang itu dengan usaha kita, kita dapat cash 1 juta. Okey tak Ustaz? Allahu Akbar. Ramai orang nak buat. Sekarang ni, untuk mendapat unta merah ni, itu Rasulullah, itu Saidina Ali. Tugas siapa ni untuk merebut unta merah ni, brother? Tugas siapa? Ustaz ke? Ulama ke? Para sahabat ke? Kalau sekarang ada peluang tak lagi untuk dapat kelebihan tersebut? Kalau soalan tu Ustaz, Ustaz punya kerja lah tu. Itu kata orang awam. Itu kata orang awam. Ustaz punya kerja. Ya. Ustaz, ustazah punya. Dia macam ni Ustaz. Kalau nak kata, ada tak peluang untuk kita sebagai umat akhir zaman ini mendapat peluang untuk mendapatkan unta merah tu? Jawapannya, yes. Pasti. Pasti ada. Kerana ianya terbuka. Peluang ini terbuka untuk sesiapa sahaja. Bayangkan Ustaz, kalau kat depan tu dikatakan ada ganjaran 1 juta. Siapa yang boleh ambil 1 juta tu? Siapa-siapa pun boleh. Kalau habis 1 juta, digantung lagi 1 juta. Digantung lagi 1 juta. Saya percaya Ustaz, ramai yang beratur berkilometer tu. Kan? 7 hari, 7 malam. Masya Allah. Orang tak kira PKP, tak PKP, SOP, tak SOP. Demi 1 juta. Demi ku beratur siang dan malam. Bayangkan Ustaz, ini Ustaz, kalaulah ada phone terbaru nak keluar, ada orang sanggup beratur tidur 48 jam dekat luar kedai semata-mata nak dapatkan phone terbaru. Itu bukan dapat free Ustaz. Kena bayar pun dia sanggup beratur sebab dia nak jadi the first. Ya Allah. Yang ini Ustaz, kita tak perlu nak bayar, tapi dengan usaha Allah bagi. Tapi Ustaz, sedihnya je lah. Ramai orang kita, orang Islam kita, dia tak nampak ganjaran ni. Allah. Mereka tak dapat nampak benda-benda yang, of course kita tak nampak benda yang gaib, tetapi kita beriman dengan ganjaran, dengan perkara-perkara gaib. Allah Subhanahu Wa Taala telah pun berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 1 dan 2 tentang ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Iaitu alif lam mim, zalika kitabul la raiba fi hudalil muttaqin allazina yu'minuna bighaib. Dan mereka yang beriman dengan benda yang gaib. Bayangkan Ustaz, kalaulah tadi kata Ferrari ni kita kata anggaran 1 juta lah Ustaz lah, 1 juta ya barunya kan. 1 juta. Kalau 1 juta tu ada cash, kalau contoh kita berdakwah, Allah bagi hidayah kepada orang itu dengan usaha kita, kita dapat cash 1 juta. Okey tak Ustaz? Allahu Akbar. Ramai orang nak buat. Ramai orang nak buat. Ramai orang bersungguh. Ramai orang yang sanggup buat apa saja asal dapat. Tapi Ustaz, 1 juta tu boleh habis. Boleh habis di dunia. Tetapi bayangkan, ini 1 juta kiranya currency value dia adalah currency akhirat. Ya Allah. Currency akhirat yang di mana Nabi SAW mengatakan bahawa dinar dan dirham tidak akan lagi berguna pada hari kiamat itu. Allah. Yang selebihnya, yang hanya berguna pada waktu itu adalah pahala-pahala kita. Dan 1 juta itu adalah pahala currency kita. Yang orang tak dapat curi, orang tak dapat ambil. Kan? Tak ada orang boleh scam kita. Tak ada Macau scam, tak ada scam apa. Tak dapat scam kita. Tetap akan stay dekat dalam akhirat, account akhirat kita. Tapi ramai orang kita tak nak buat Ustaz. Ramai orang kita tak apalah, orang buatlah. Dalam bab macam tu mereka tak nak fastabiqu khairat. Ya. Jadi sebenarnya peluang ini tuan-tuan dan puan-puan, dia terbuka untuk semua. Untuk anda, untuk saya, untuk yang baru masuk Islam hari ini, untuk yang baru masuk Islam semalam, untuk yang lahir Islam semalam, untuk yang lahir Islam 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, 40 tahun lepas, peluang ini terbuka. Siapa nak, dia kena usaha. Siapa berusaha, dia yang akan dapat. Manjada wajada. Di mana ada kemahuan, di situ nescaya ada jalan. Kalau diberikan ganjaran dunia, 10 ribu, ramai orang beratur. Nak pergi audition pun. Ya, nak jadi juara program reality 100 ribu. Ramai nak pergi. Tapi untuk dapat unta merah, ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang jauh lebih baik, ramai yang malu. Yang tak ada audition pun.
Sehingga ke ulama kata, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka itu adalah da'i. Itu pun orang kita tak nak. Jadi Ustaz, peluangnya terbuka untuk kita semua, bukan saya seorang. Bukan untuk ustaz-ustazah saja, bukan untuk doktor-doktor saja. Tetapi peluang ini, dia terbuka untuk tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, yang tidak menonton, yang masih tidur, yang sedang tidur, yang bakal tidur, yang mengantuk. Semua ni untuk kita. Jangan-jangan dah terlambat baru kita, Allah, alangkah baiknya kalau dulu aku buat, tak ada. Sekarang waktunya untuk berebut, insyaAllah. Anta wahabul ata.